Eh, hari ni tajuk live pula. Hari ni apa ini nak buat live buat banyak ni. Kita tengok apa masalah hari ini. Maknanya korang kena cabut benda ni. Korang test dulu. Okey, tak boleh turun. Naik memang dah naik lah pun. Okey, korang kena check ni wayar api dia. Ambil test light. Okey. Satu letak kat bodi. Dua wayar ni, satu untuk turun, satu untuk naik. Kita turun dengan tengok. Okey, ni turun. Bila turun ada api sampai. Sampai. Weh, tapi lama ni. Baru cut. Naik. Naik tak boleh. Tak ada api. Maknanya kalau naik dia kat wayar sebelah lagi satu. Cuba korang test wayar sebelah lagi satu. Ada api kan? Ada api kan? Okey. Test light satu pada body, api kita check pada wayar. Jadi turun, sekarang ni kita tengok turun . Satu. Dua. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, dia lambat jugalah dia cut. Bila dia lambat cut tu yang terjadinya, dia dah turun habis. Tapi api masih masuk ke motor. Api masih masuk ke motor, jadi motor tu panas. Dia dah turun sebenarnya, motor masih berjalan. Motor jadi panas sebab tu motor dia rosak. Sekarang ni kita check api ada sampai. Api ada sampai. Tapi motor tak ada function. Ini bermakna apa masalah hidup ni? Motor rosak. Motor rosak. Okey. Lagi satu Swiss. Lagi satu Swiss dia lambat cut. Dia lambat cut. Bermaknanya tu yang punca motor cepat rosak. Swiss pun ada masalah. Selalu Swiss ni yang bermasalah kelisa, kenari. Kalau kau tengok rasa dia punya button BLM. Tekan dalam ni. Tekan dia lembut je. Dia dah tekan, dia jalan turun. Tapi bila jalan-jalan, dah parking kereta, dia nak naikkan balik tingkap, tak boleh naik. Sebab dia pandai turun tapi dia tak pandai naik. Kena check selalu. Api, sebab tu kalau kenari, kelisa, kalau dah turunkan tingkap, tapi lambat naik, naik tak boleh. Korang matikan kunci dulu. Bila dia dalam 5 minit, lepas tu on kunci, tarik naik, dia mesti boleh naik. Sebab motor dah terlampau panas. Itu punca-punca dia kenapa motor panas, kenapa motor rosak, Swiss punya masalah. Yang selalu terjadi kenari, kelisa, BLM, Wira. Wira. dua orang ni, anak korang belajar tentang power window pula. Sebab kalau memang kenari, kelisa tu memang biasalah kadang. Nyakit dia. Dia pandai turun. Kalau naik. Bila nak naik tak boleh. Matikan kunci dulu. Matikan kunci. Let 25 minit. On kunci balik. Tarik naik. Mesti boleh naik. Tukar Swiss. Settle masalah. Macam ni. Dia sepatutnya. Kereta ni dia dah patut tukar motor. Dengan Swiss lah. Dah ada masalah. Sekarang ni kita nak cerita dengan owner nanti. Kita nak cerita dengan owner kereta ni. Motor ada masalah. Dan Swiss pun dah patut tukar. Kita dah dapat kesan apa sakit dia. Korang pun dah dapat belajar apa masalah dia. Tentang power window. Kenapa tak boleh turun. Tak boleh naik. Kau pasang balik cover, tunggu owner sampai, kita cerita dengan owner. Okay? Abang, ingat. Faham. Bye-bye.